Sejumlah objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang sempat ditutup akibat pandemi COVID-19, kini kembali dibuka. Dibukanya objek wisata ini disambut antusias warga. Salah satu objek wisata yang kembali dibuka adalah Patung Ikan Jelawat. Patung Ikan Jelawat yang berlokasi di pinggir Sungai Mentaya ini merupakan salah satu tempat wisata keluarga yang menjadi andalan Kota Waringin Timur. Dibukanya objek wisata ini disambut antusias warga. Warga yang merasa jenuh serta haus akan hiburan memanfaatkan kawasan Patung Ikan Jelawat sebagai tempat untuk bersantai dan melepas penat. Jeffrey, salah satu pengunjung, mengatakan dirinya merasa senang dengan kembali dibukanya wisata Patung Ikan Jelawat dan mencoba untuk kembali hidup normal. Meski begitu, para pengunjung harus tetap berhati-hati karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Lumayan cukup bagus untuk memancing animo masyarakat Kota Waringin Timur khususnya, buat lebih refreshing lah. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan mencegah munculnya klaster baru, protokol pencegahan COVID-19 secara ketat diterapkan di kawasan Patung Ikan Jelawat. Untuk memasuki kawasan Patung Ikan Jelawat, pengunjung diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta diperiksa suhu tubuhnya. Petugas juga mencatat data pengunjung agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dapat dengan mudah dilakukan penelusuran. Deteksi tinggi suhu tubuhnya, yang jelas langsung kita hubungi. Iya, langsung kita hubungi dan kita tolak untuk masuk. Kalau jumlah pengunjung lumayan banyak. Iya, lumayan banyak ya. Ya, karena sudah lama tutup nih, mungkin masyarakat merasa ya saat inilah momen yang paling tepat kayak gitu. Nah ya, butuh hiburan. Iya, butuh hiburan. Jika sebelumnya objek wisata Patung Ikan Jelawat dibuka dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, sekarang hanya dibuka hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan pengunjung yang datang sudah diperkirakan mencapai 3.000 orang. Mas'ud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.